Enggak lo. Pemusik dari Serti Budaya dan teman-teman yang main drama, silakan bisa bersiap-siap. Didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Surakarta, Teh Sepeda Balap, SOC, Lighting Club, Lampon, RRI Surakarta, Meta FM Solo, dan juga didukung sepenuhnya oleh rekan-rekan dari Sastra Jejak ISI Surakarta, KKTT Wiswakarman, Teater Timbul SMA Negeri 5 Surakarta, dan juga teman-teman dari KKN Cinta Satria, mahasiswa-mahasiswi ISI Surakarta. Sesuk udah sekolah ora iki? Ora. Lho kok wis ora sekolah iki? Oh, nek minggu prei. Oh, kan membawakan timun mas. Sinopsisnya kaya proposal, dawa banget. Tak menten, Bu. Ya, ini MC ini diplekoto. Diplekoto, gue gak ngerti. Diplekoto artinya diplekoto bahasa Spanyol. Ya. Oh, gila. Eh, bahasa banter-banter. Neng, saya lagi melengsek, gue gak bisa Bali loh. Mangap terus. Cerita ini bermula dari Mbok Rondo yang sedang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. Suatu hari, dia didatangi seorang buto dan memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Nek nyeluk kancane ora pareng ditemenuhi. Ora pareng dijawil. Ya. Wih keplak, orang jawil. Nek jawil ini alon, gini gila, kayak dulit dulu. Gini gila, jawil. Wow, ini mas tetap balen ini no. Padahal sehalaman lho. Setelah berbuah buto tersebut menyuruh Mbok Rondo mengambil buah yang paling besar dan berkilau keemasan. Kemudian, Om menyuruh Mbok Rondo membelah timun tersebut dan akan muncul seorang di dalam timun tersebut. Bayi tersebut diberi nama Timun Mas. Akan tetapi, buto tersebut memberi syarat jika anak tersebut berumur 15 tahun. Diserahkan kembali untuk disantap beri ketan serta keabadian. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis nan jelita. Suatu hari datang buto untuk menagih janjinya. Mbok Rondo kebingungan dan berdoa supaya Timun Mas diberi keselamatan. Tak lama kemudian seorang utusan dewa menghampiri Mbok Rondo dan memberi jimat agar Timun Mas selamat dari kerajaan buto. Kejaran buto. Melihat buto mengejar Timun Mas melemparkan jimat untuk menghalau dan memusnahkan buto. Akhirnya, dengan jimat tersebut, buto tidak mampu menahan kesaktiannya, kemudian meninggal dan lenyap. Akhirnya, Timun Mas mengucapkan syukur dan dia bisa hidup bahagia dengan Mbok Rondo. Ayo, saiki lenggahe ditoto, sing apik. Anteng. Sedeku. Berarti sedeku ora. Yo, oke. Okay. Mepet ngarep. Silakan, mohon maaf Bapak Ibu bisa geser ke depan biar
Yang lain masih di luar bisa langsung mengisi di belakangnya. Wes lo, ayo. Timun Mas, persembahan dari Sanggar Serti Budaya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Lihat dong,
Bayi nukui
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aku nak buka. Kau harus tak rapi yang baik.
pengumuman.